Tekanan ini kan termasuk apa permintaan pembuatan skenario. Seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Okay. Nah, dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini-begini, dan dia harus bercerita apa adanya. Jadi ini ada perubahan. Satu hal, terjadinya keterlibatan dia itu tanpa motif. Jadi kalaupun terjadi ada pembunuhan yang diduga dilakukan oleh dia, itu dia tanpa motif, karena atas perintah. Oke, termasuk perintah untuk menembak? Ya, itu termasuk. Saya Putri, bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf.